Halo Sobat Transporter, bertemu dengan saya di channel Model Kit Indo. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari Indian Railways WAG Class atau AC Goods Class, atau lebih jelasnya lagi, lokomotif arus AC untuk rangkaian barang dari masa ke masa. Check it out. Yang pertama, lokomotif India kelas WAG 1. Lokomotif India kelas WAG 1 adalah kelas lokomotif listrik AC 25 kV yang didatangkan dari Eropa pada tahun 1960-an untuk Indian Railways. Nama model adalah singkatan dari pengukur lebar W, arus AC A, mesin lalu lintas barang G yang pertama atau ke-1. Sebanyak 112 lokomotif WAG 1 dibangun oleh The European Group and 50 Cycle Group antara tahun 1963 dan 1966. Lokomotif ini mulai beroperasi pada tahun 1964. WAG 1 melayani kereta penumpang dan barang selama lebih dari 40 tahun. Pada Januari 2002, semua lokomotif telah dinonaktifkan dari layanan. Sejarahnya, 42 lokomotif jenis ini dipesan dari grup Eropa. 5 di antaranya dirakit di Eropa dan sisanya dibangun di CLW. Pemesanan ulang dilakukan untuk 20 lokomotif pada tahun 1963. Selanjutnya, lokomotif ini diproduksi di CLW. Yang kedua, lokomotif India kelas WAG-2. Lokomotif India kelas WAG-2 adalah kelas lokomotif listrik AC 25 kV yang didatangkan dari Jepang pada tahun 1960-an untuk Indian Railways. Sebanyak 45 lokomotif WAG-2 dibangun oleh grup Jepang dalam bentuk konsorsium antara lain Mitsubishi, Hitachi, dan Toshiba antara tahun 1964 dan 1965. Lokomotif ini mulai beroperasi pada tahun 1964. WAG-2 melayani kereta penumpang dan barang selama lebih dari 40 tahun. Pada Januari 2020, semua lokomotif telah dinonaktifkan dari layanan. Yang ketiga, lokomotif India kelas WAG-4. Lokomotif India kelas WAG-4 adalah kelas lokomotif listrik AC 25 kV yang diproduksi oleh CLW pada akhir tahun 1960-an untuk Indian Railways. Sebanyak 186 lokomotif WAG-4 dibangun oleh The European Group and 50 Hertz antara tahun 1967 dan 1969. Lokomotif ini mulai beroperasi pada tahun 1967. WAG-4 melayani kereta penumpang dan barang selama lebih dari 40 tahun. Pada Januari 2020, semua lokomotif telah dinonaktifkan dari layanan. Yang kelima, lokomotif India kelas WAG-5. Lokomotif India kelas WAG-5 adalah kelas lokomotif listrik AC 25 kV yang dikembangkan pada tahun 1978 oleh Citaranjan Locomotive Works for Indian Railways. Lokomotif ini mulai beroperasi pada tahun 1980. Sebanyak 1196 WAG-5 dibangun di CLW dan BHEL antara tahun 1978 hingga 1998. Yang menjadikannya lokomotif kelas listrik arus utama yang paling banyak sampai penerusnya WAG-7. WAG-5 adalah salah satu lokomotif paling sukses dari Indian Railways yang saat ini melayani kereta barang dan penumpang selama lebih dari 42 tahun. Kelas ini menyediakan dasar desain untuk sejumlah lokomotif lain seperti WAG-7 dan WCM-6. Yang kelima, lokomotif India kelas WAG-6A. Lokomotif India kelas WAG-6A adalah kelas lokomotif listrik AC 25 kV yang dikembangkan pada tahun 1988 oleh Almana, Svenska, Elektriska, Aktibolaget untuk kereta api India. Lokomotif ini mulai beroperasi pada tahun 1988. Sebanyak 6 WAG-6A dibangun di ASEA, Swedia,
antara tahun 1987 hingga 1988. Lokomotif ini adalah lokomotif paling kuat di India sampai kedatangan kelas WAG-9. Lokomotif ini sekarang ditarik dari layanan hingga satu unit yang diperuntukkan untuk pelestarian. Yang keenam, lokomotif India kelas WAG-6B dan 6C. Lokomotif India kelas WAG-6B dan 6C adalah kelas lokomotif listrik AC 25 kV yang dikembangkan pada tahun 1988 oleh Hitachi untuk Indian Railways. Lokomotif ini mulai beroperasi pada tahun 1988. Sebanyak 12 WAG-6 dengan varian 6B ada 6 dan 6C-6 dibangun di Hitachi antara tahun 1987 dan 1988. Lokomotif ini secara bersamaan dengan WAG-6A adalah lokomotif paling kuat di India sampai kedatangan kelas WAG-9. Saat ini lokomotif ini sudah dinonaktifkan untuk layanan reguler dan sekarang hanya melayani shunting dan tugas departemen. Yang ketujuh, lokomotif India kelas WAG-7. Lokomotif India kelas WAG-7 adalah kelas lokomotif listrik AC 25 kV yang dikembangkan pada tahun 1990 oleh Chittaranjan Locomotive Works for India Railways. Lokomotif ini mulai beroperasi pada tahun 1992. Sebanyak 1970 WAG-7 dibangun di CLW dan BHEL antara tahun 1990 dan 2015. Yang menjadikannya kelas lokomotif listrik arus utama yang paling banyak sampai penerusnya WAG-9. WAG-7 adalah salah satu lokomotif yang paling sukses dari Indian Railways yang saat ini melayani kereta barang dan penumpang selama lebih dari 30 tahun. Meskipun dengan munculnya lokomotif 3 fase baru seperti WAG-9 dan WAG-12, semua lokomotif WAG-7 kecuali yang hancur karena kecelakaan, sisanya masih dalam pelayanan dan melakukan semua jenis tugas.